Welcome to my channel, aku Stephanie Michelle, biasa dipanggil Step Mitch. Dan di video hari ini aku akan share salah satu skincare yang aku akhir-akhir ini juga lagi suka banget. Dan ini kali ini adalah serum dan juga eye cream. Dan di sini aku akan review dari punya Ionic, ini yang Propolis Vitamin Eye Cream Set. Dan aku rasa ini cocok banget kalau misalnya kalian itu mau kasih untuk kado ataupun kalian pakai sendiri. Aku rasa ini bener-bener bagus banget. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang masih belum subscribe, tolong klik tombol subscribe di bawah dan bell notification untuk pemberitahuan setiap kali aku upload video. Gak usah lama-lama lagi, let's get to the video. Jadi seperti biasanya aku akan jelasin terlebih dahulu mengenai tipe kulit aku. Untuk tipe kulit aku sendiri adalah sensitif kombinasi dengan bagian T-zone berminyak dan bagian pipi normal. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu tipe kulit kalian, aku saranin kalian untuk cari tahu terlebih dahulu supaya skincare yang kalian pakai akan lebih maksimal di kulit kalian. Langsung aja aku akan bahas mengenai packaging mereka. Jadi packaging mereka tuh seperti ini. Jadi dia tuh warnanya kuning gitu. Kemudian di sini ada plastiknya. Kemudian di bagian belakang dia ini ada keterangan-keterangannya mulai dari komposisi, kemudian gunanya apa aja. Kemudian ini bisa dibuka seperti ini. Dan di dalamnya dia tuh ada tray-nya lagi. Jadi dia tuh pakai plastik gitu. Kemudian di sini ada untuk eye cream-nya dan juga untuk serumnya. Untuk serumnya dia bentuknya seperti ini, tapi ini aku dapat yang kecil. Jadi ini yang 15 ml. Sebenarnya dia tuh ada full size-nya, jadi lebih besar gitu. Tapi karena ini eye cream set, jadi ini seperti dapat untuk trial gitu. Dan dia tuh ada pipetnya seperti ini. Dan aku rasa ini bener-bener cute banget sih, karena ukuran dia tuh bener-bener kecil dan juga imut banget. Dan sekarang aku akan bahas mengenai komposisi dari serum mereka. Yang pertama dia ini ada propolis extract dan ini bener-bener bagus banget. Apalagi kalau teman-teman yang mulai udah mau pakai untuk anti aging, ini akan bagus banget. Kemudian ada hypoperamnoides fruit extract. Aku rasa untuk kedua bahan yang udah aku sebutin barusan, ini benar-benar seperti bahan yang di-highlight untuk yang propolis vitamin extract ini. Dan untuk komposisi dari serum ini sendiri, dia tuh 70%-nya tuh propolis extract dan juga 12% dari vitamin 3 fruit extract. Dan untuk serumnya, dia ini benar-benar mengandung banyak banget ekstrak dari tumbuhan seperti rosa, damascena, flower water, kemudian ada honey extract, kemudian ada bergamot, ada licorice, ada fig, ada ginkgo biloba, ada witch hazel yang bisa untuk nenangin kulit kita dari iritasi, kemudian untuk memperbaiki skin barrier kita. Dan dia ini juga mengandung centella asiatica yang bagus banget untuk nenangin kulit kita yang lagi inflamasi. Kemudian dia ini juga ada beberapa bahan yang memang untuk melembabkan seperti glycol, glycerin, dan carbomer. Kemudian dia ini juga mengandung hyaluronic acid untuk melembabkan dan juga menghidrasi kulit kita. Dan untuk bahan mereka sendiri, bahannya benar-benar bersih parah, jadi nggak ada alkoholnya, nggak ada fragrance-nya, dan ini juga aman untuk fungal acne. Untuk teksturnya, dia tuh seperti ini, jadi dia tuh sedikit kental, dan dia tuh warnanya ada hint warna kuningnya gitu, tapi setelah kita bauring, dia tuh sama sekali nggak meninggalkan warna. Dan dia ini juga cepet banget menyerap di kulit kita, dan dia sama sekali nggak lengket. Dan setelah pemakaiannya, dia itu akan kerasa lebih lembab dan juga seperti lebih terhidrasi gitu. Untuk aromanya sendiri, sebenarnya dia itu ada hint wangi seperti citrus atau jeruk gitu. Tapi wangi dia tuh yang bener-bener soft, yang gak nyengat gitu, dan dia gak ganggu sama sekali. Kemudian untuk cara pemakaiannya sendiri, biasanya aku akan pakai ini setelah toner atau setelah essence. Jadi biasanya setelah kita cuci wajah kita pakai toner atau essence, kemudian aku baru akan pakai ini. Dan biasanya aku akan taruh di 3 spot, jadi di sini satu tetes, satu tetes, satu tetes. Kemudian baru aku baurin di seluruh wajah aku. Dan menurut pendapat aku pribadi, aku bener-bener sesuka itu sama produk ini, karena dia ini bener-bener bantu untuk bikin wajah aku tuh kelihatan lebih sehat, kemudian lebih ada glowingnya. Kemudian yang aku kaget, dia ini juga bisa untuk bantu memudarkan bekas jerawat aku dan juga mencerahkan wajah aku. Jadi wajah aku tuh overall lebih kelihatan lebih sehat gitu. Kemudian dia ini juga bantu untuk menghidrasi dan juga melembabkan. Dan setelah diaplikasikan, dia sama sekali nggak ada sensasi yang aneh-aneh seperti panas atau dingin, sama sekali nggak ada. Jadi bener-bener seperti kita ngaplikasiin skincare biasa. Dan biasanya untuk serum ini aku pakai di day skincare dan juga night skincare. Jadi aku sehari pakainya 2 kali.
Tapi kalau misal kalian mau pakai sekali aja sebenarnya juga nggak masalah. Dan overall menurut aku serum ini bener-bener bagus banget dan dia ini bekerja dengan sangat baik di wajah aku. Tapi untuk mengecilkan pori-pori aku kurang begitu yakin karena sebenarnya itu agak tricky karena pori-pori itu bisa melebar dan mengecil dengan sendirinya tergantung dengan situasi dan aku rasa dia nggak bantu untuk menyamarkan pori-pori yang ada di wajah kita. Tapi untuk fungsi lainnya aku rasa dia bener-bener bagus banget dan aku pasti akan repurchase serum yang satu ini. Dan aku rasa dia bisa dipakai di semua tipe kulit termasuk kulit kalian yang kering, berminyak, kombinasi ataupun sensitif karena bahan-bahan yang mereka gunain ini bener-bener bersih banget dan juga dia itu memang melembabkan tapi nggak bikin wajah kita makin berminyak. Next, aku akan bahas mengenai eye cream mereka dan dia itu bentuknya seperti ini. Jadi tempatnya itu warna putih gitu, kemudian dia itu ada warna kuningnya di sini dan ini full size mereka, ini isinya 30 ml. Kemudian dia itu dibuka seperti ini dan dia itu ujungnya seperti ini. Sekarang aku akan bahas mengenai komposisi mereka. Jadi dia ini 40,5%-nya adalah propolis extract, kemudian 9,2%-nya dari hippopea rhamnoides fruit extract. Rasa itu untuk vitaminnya. Kemudian untuk bahan lainnya, dia ini mengandung ada licorice yang biasanya fungsinya untuk acne fighting dan juga brightening. Kemudian dia ini juga ada soybean ferment, rice ferment, ginseng ferment. Dan aku rasa ini bener-bener bagus banget untuk anti-aging. Kemudian dia ini ada rosemary leaf extract, sweet almond oil, olive fruit oil. Dan juga ada beberapa bahan yang memang untuk melembabkan seperti glycol, glycerin. Dan juga dia ini ternyata mengandung hyaluronic acid untuk melembabkan dan juga menghidrasi kulit kita. Kemudian ada centella asiatica juga yang untuk calming pada saat kita ada inflamasi atau pada saat kulit kita sedang meradang. Kemudian di sini juga ada niacinamide yang fungsinya untuk mencerahkan kulit kita. Dan untuk eye cream ini sendiri, dia ini alcohol free dan fragrance free. Jadi untuk kalian yang punya kulit sensitif, aku rasa ini juga masih aman untuk kalian, tapi karena di sini ada camellia japonica seed oil, aku rasa ini nggak untuk yang fungal acne. Karena untuk camellia japonica seed oil sendiri, dia ini bisa jadi salah satu makanan untuk fungal acne. Untuk teksturnya sendiri, dia ini seperti ini, jadi dia tuh seperti krim gitu. Tapi pada saat kita baurin, dia tuh sama sekali nggak ada warnanya. Dan awalnya dia tuh warnanya seperti pale yellow gitu. Dan setelah kita baurin, dia ini juga cepat menyerap di kulit dan dia juga nggak menimbulkan kesan lengket dan juga kesan tebel gitu. Untuk aromanya sendiri dia benar-benar mirip banget sama serum mereka yang ini tadi. Jadi seperti ada aroma citrus atau jeruknya gitu. Dan ternyata selain untuk mata dia ini juga bisa untuk wajah kita. Karena dia ini ada tulisan for eye and face, jadi kita juga bisa pakai ini sebagai pelembab. Tapi untuk aku sendiri, aku ini pakai untuk di area mata aja, jadi ini untuk eye cream aja. Dan untuk cara pemakaiannya sendiri, biasanya aku akan taruh di jari manis aku, kemudian aku akan ambil secukupnya, aku ratain, dan baru aku apply di sekitar mata aku, jadi seperti eye cream gitu. Dan untuk urutan pemakaiannya, biasanya ini aku pakai tepat sebelum aku pakai moisturizer aku. Jadi untuk moisturizer sendiri, biasanya kita akan pakai di last step dari skincare rutin kita, dan ini aku pakai tepat sebelumnya. Dan biasanya ini aku pakai untuk malam aja, jadi untuk day skincare biasanya aku jarang banget pakai eye cream. Kecuali kalau memang daerah di sekitar mata aku tuh kerasa kering. Karena dia ini bisa melembabkan area di sekitar mata kita tanpa terasa seperti ada layer tambahan dan dia ini bener-bener menyerap sempurna. Jadi pada saat dia bener-bener udah menyerap gitu, dia tuh sama sekali nggak menimbulkan seperti kesan kita pakai skincare di area mata kita. Jadi seperti nggak ada licinnya sama sekali. Jadi dia tuh bener-bener terserap sempurna. Kemudian dia ini juga nggak lengket sama sekali dan juga nggak pedih meskipun kita pakainya deket banget sama mata. Kemudian untuk efek brightening di area mata panda kita, sebenarnya aku kurang begitu yakin karena aku tuh sering banget tidur malam. Jadi aku nggak bisa bener-bener kelihatan hasilnya. Tapi waktu itu sempat aku coba, jadi aku tuh tidur lebih teratur dan nggak tidur malam-malam amat. Daerah di area mata panda aku tuh jadi lebih cerah. Tapi aku nggak tahu itu karena eye cream ini atau karena aku tidurnya aja yang lebih awal, jadi nggak tidur kemalaman gitu. Tapi overall untuk efek melembabkannya dan juga teksturnya pada saat dia menyerap, ini aku suka banget sih. Karena menurut aku sendiri dia bener-bener ringan dan nggak bikin muncul milia di area sekitar mata kita. Dan juga dia nggak kerasa tebel sama sekali. Dan overall aku rasa dia akan cocok di semua tipe kulit termasuk kulit kalian yang kering ataupun berminyak ataupun kombinasi maupun sensitif. Karena
untuk bahan-bahan yang mereka gunain dia bebas dari seperti alkohol dan fragrance. Kemudian dia ini melembabkan, tapi dia nggak bikin kulit kita tuh seperti makin berminyak gitu. Jadi aku rasa ini bisa dipakai di semua tipe kulit, kecuali kulit yang lagi ada masalah sama fungal acne. Dan untuk harganya sendiri, aku lupa tepatnya berapa aku beli set waktu itu, karena ini tuh sebenarnya aku dapet voucher dari YesStyle, kemudian aku belanjain untuk skincare. Tapi aku akan taruh aja harganya di sini supaya kalian tahu kira-kira kalian mau beli atau enggak. Tapi kalau untuk repurchase, aku rasa aku akan repurchase, apalagi untuk serumnya, aku akan beli full size mereka karena emang aku bener-bener sesuka itu sama serum mereka karena hasilnya bener-bener kelihatan di wajah aku. Dan aku rasa that's it. Sekian dulu untuk video hari ini. Aku harap video tadi bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol like di bawah dan share ke teman-teman kalian. Aku juga mau tahu pendapat kalian, jadi kalian bisa komen di kolom komentar. Entah itu kritik, saran, ataupun video seperti apa yang ingin kalian lihat di channel aku selanjutnya. Thank you guys for watching, dan jangan lupa untuk selalu positif dan spread some love untuk orang-orang di sekitar kalian. Dan I'll see you guys in my next video. Bye!